Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. Enjoy. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Kita siapkan papan penyangga. Nah, kemudian pipa seperti ini bekas speaker sahabat. Dan lampu LED yang berwarna untuk mengundang nyamuk datang. Nah, kemudian lampu LED tadi kita buat di sini sahabat, 4 segi. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita buat LED-nya di sini. Seperti ini, sahabat. Perhatikan. Nah, masing-masing LED ini mempunyai kutub negatif dan positif. Kita satukan positif ke positif, negatif ke negatif, kita paralel. Oke, baik. Nah, setelah kita paralel, jadinya seperti ini sahabat, perhatikan. Nah, kemudian kita lem. Kita lem LED-nya sahabat. Harus warna hitam sahabat, karena warna hitam akan mengundang nyamuk. Alat pembasmi nyamuk terbaru, kita akan meninggalkan cara lama yang menggunakan racun serangga dan juga menggunakan anti nyamuk. Nah, setelah seperti ini, kita siapkan dinamo bekas DPD sahabat. Nah, perhatikan, kita buat di sini, buat di sini sahabat. Kita kasih lem supaya tidak bergerak-gerak. Nah, di sini. Canggih sahabat. Alat pembasmi nyamuk terbaru. Tidak mengandung racun. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk kabel dinamo DPD ini kita paralel juga ke sini sahabat. Ke lampu LED tadi. Nah, kita paralel sahabat. Nah, seperti ini. Sudah terparalel. Nah, kemudian kita buat seperti ini sahabat untuk tempat kabelnya. Nah, seperti ini. Nah, kita sambung kabel yang kita paralel tadi sahabat. Nah, seperti ini, perhatikan supaya rapi. Kemudian di sini satu. Kita lengketkan seperti ini. Perhatikan, lalu kita lem sahabat.
Nah, seperti ini, perhatikan. Nah, kemudian kita siapkan baterai. Nah, baterai bekas saja, sahabat. Kita buat di sini baterainya. Nah, perhatikan di sini ada kutub positif negatif. Yang ini adalah positif, ini negatif. Nah, yang negatif kita langsungkan, sahabat. Seperti ini. Nah, kemudian untuk positif kita berikan seklar, sahabat. Nah, di sini saya ada seklar yang sudah saya buat kabel satu. Nah, untuk yang kabel satu ini, sahabat, kita buat di seklar ini. Nah, yang ini. Nah, kita buat di sini. Nah, kemudian dari seklar kita buat di baterai. Kita buat lem. Kita buat lem juga di seklar. Seperti ini, perhatikan. Nah, kemudian kita siapkan selongsong kabel, sahabat. Nah, kita buat di sini, di dinamo ini. Seperti ini, perhatikan. Nah, seperti ini. Kita potong sedikit, sahabat, jangan terlalu panjang. Nah, kemudian kita siapkan tali senar gitar, sahabat. Nah, tali satunya. Nah, kita buat di sini. Di sini di tempat kabel tadi kita tutup. Nah, jadinya seperti ini, perhatikan. Tali senar gitar sudah terpasang. Kita lem, sahabat, supaya jangan lepas. Nah, alat pembasmi nyamuk sudah siap, sahabat. Canggih. Elektrik. Nah, kita tes, kita hidupkan, perhatikan. Nah, nyamuk akan dilibas oleh tali senar gitar ini dengan warna lampu yang mengandung atau mengundang nyamuk, perhatikan. Mantap, sahabat. Kita tinggalkan cara lama, kita pakai cara baru. Asli, nyamuk akan pada mampus. Nah, kita umpamakan plastik ini nyamuk, sahabat, akan datang ke lampu ini, mendekati lampu ini, kita hidupkan. Perhatikan. Nah, nyamuk akan dilibas. Oke, baik, kita akan tes membasmi nyamuk. Nah, kita buat di sini, sahabat, di tempat gelap, karena pada umumnya nyamuk suka di tempat yang gelap. Nah, kita alasi pakai kertas. Nah, ini adalah alatnya tadi, kita hidupkan, perhatikan. Nah, hidup, kita buat di sini, lalu kita tunggu sampai nyamuknya dihajar oleh alat ini, sahabat, perhatikan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah kurang lebih 1 jam, kita lihat apakah alat ini sudah berhasil membasmi nyamuk. Nah, saya hidupkan kameranya, lampunya. Nah, lihat, sahabat, nyamuknya sudah banyak. Mantap, dengan cara baru ini nyamuk mampus, sahabat, pada hancur lebur. Nah, lihat nyamuknya, saya matikan dulu.
Nah, lihat nyamuknya sahabat. Habis dilibas oleh alat ini. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya, saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa, kritik, saran, atau komentar, silakan tulis di kolom komentar, dan salam kreatif.